Oke, guys, selamat datang kembali. Oke, di depan saya nih Xperia XZ2. Ini kena gunting balik rambut nih. Tak cantik. Empat GB RAM, enam puluh empat GB storage, dan Android 12. XZ2 Android 12. Oke, di belakang saya ini USB hub Type-C. Ini normal USB hub. Sebelum kita main game, Poco F1. Yang ini dah install Windows 11. Kegunaan USB hub ni begini. Saya akan cuba main game di Poco F1 ni. Cuma bunyi di speakernya enggak ada. Kita terpaksa guna speaker yang guna USB. So far okay. Tengah download game dan install. Okay. Nak kena charge balik. Bateri belum penuh. Tak boleh fokus. Sorry, itu cuma intro. Saksikan videonya akan muncul kemudian. Sekarang kita nak main Devil May Cry 3 di Xperia XZ2. Setting sama aja macam biasa. Cuma RAM-nya saja. Kena guna virtual RAM. Kalau enggak, ia bisa false close. Untuk game ni, lebih baik main yang PS2 punya. PS2 lagi laju dia punya performance berbanding dengan Nintendo Switch. Itu untuk game Devil May Cry 3 ni. Kalau game lain yang enggak ada di PS2, terpaksa guna XNS juga. Soundnya kecil saja. Sudah full volume.
Devil May Cry. Sebentar ya, auto brightness. Ya, boleh capai 60 fps. Enggak ada masalah. Hey, auto brightness. Kena mati dah, jangan lupa. Puluhan, 50-an FPS. Bagaimana suhunya? Tiga puluh sembilan, 40, 43. Saya guna casing ya. Kalau kita buka casing ini cepat sikit saja. Tapi enggak apa. Dia HP-nya meletup deh. Ini macam bisa mati tuh. Nyawanya nggak ada, sudah habis. Masih ada 1,4 gigabyte. Dia punya RAM tinggal lagi 1400 megabyte, 1,4 gigabyte. Dan XNS-nya versi 305 ya. Ini yang terbaru. Setting lainnya ini biasa saja. Oke, kita tengok versi 305. Enggak mengguna mana-mana driver. Saya guna driver OpenGL 615. Bagaimana gunakan? Kalau kita lihat di device info,
Subscribernya cuman 415. Yang bawah nih. Kalau ikut yang 415, kalau main XNS grafik bug. Jadi untuk mengatasinya kita guna Magis modul Falcon 615. Oke, okay, itu saja. Nantikan kemunculan Poco F1 dengan game PC-nya. Dan terima kasih karena menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Ciao. Peace.